Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya wartawan Tribun Batam Rahmatika melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Batu Aji. Nah, saat ini di sore hari ini Taman Makam Pahlawan yang berada di Batu Aji tidak dipadati sekali, namun banyak warga sekitar yang melakukan jogging atau lari sore di makam Taman Pahlawan ini. Nah, meski beberapa warga di sini melakukan jogging pada sore hari, namun di Taman Makam Pahlawan ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Kemudian tidak hanya ada pada sore hari saja, namun aktivitas jogging atau lari berolahraga di sini juga dilakukan pada pagi hari. Nah, biasanya di sini para pengunjung lebih banyak yang melakukan aktivitas olahraga jogging itu dilakukan setiap pagi atau pada sore hari. Nah, di lokasi ini juga terdapat makam pahlawan, dan dari pantauan wartawan di lokasi, taman makam pahlawan ini terlihat bersih, tidak ada terjadinya penumpukan sampah yang berada di lokasi ini sendiri, Tribuners. Dan memang lokasi ini paling cocok sekali untuk aktivitas warga yang melakukan jogging atau lari pada sore maupun pada pagi hari, Tribuners. Nah, lokasinya ini sendiri berada di tepat di jalan lalu lintas dari Batu Aji menuju kawasan lainnya. Jadi untuk aksesnya sendiri berada di tepi jalan, sehingga memudahkan bagi Anda yang ingin berolahraga di tempat yang tidak terlalu ramai, dan seperti saat ini yang berada di Taman Makam Pahlawan ini sangat cocok sekali memilih Taman Makam Pahlawan ini sebagai lokasi Anda untuk berolahraga, Tribuners. Nah, untuk di sini sendiri kebanyakan dari para remaja hingga dewasa yang melakukan aktivitas olahraga di Taman Makam Pahlawan ini, Tribuners. Baik itu pria dan wanita cukup ramai mengunjungi Taman Makam Pahlawan ini. Nah, di lokasi ini sendiri juga banyak tempat-tempat atau spot-spot bagi Anda yang ingin melakukan peregangan otot. Misalnya seperti di hadapan saya saat ini, sebelum melakukan lari atau jogging, beberapa pengunjung melakukan senam fisik terlebih dahulu.